Anda masih bersama kami, pemirsa. Bui Cian alias Acian, pelaku perampokan dengan pistol mainan di Alfamart depan Polsek Singkawang Barat, berhasil diringkus polisi. Dari hasil penyelidikan, polisi terungkap motif aksi perampokan itu dilatar belakangi kebutuhan harian pelaku dan untuk membayar angsuran kredit sepeda motor. Acian, pelaku perampokan Alfamart di depan Polsek Singkawang Barat, hanya bisa terdiam saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolres Singkawang. Setelah ditangkap dan diinterogasi, polisi akhirnya mengetahui motif Acian nekat melakukan aksi perampokan meski bermodalkan pistol mainan dan pisau daging. Pada konferensi pers, Kapolres Singkawang mengungkapkan aksi perampokan dilatar belakangi kebutuhan sehari-hari pelaku. Selain itu, pelaku juga terdesak dengan biaya kredit sepeda motor yang baru dibelinya beberapa bulan lalu. Nah, untuk motifnya sama seperti di kejadian sebelumnya, adalah untuk kebutuhan hidup sehari-hari, terutama untuk membayar kredit kendaraan sepeda motornya. Untuk mencegah aksi kriminal kembali terjadi di Kota Singkawang, Kapolres Singkawang AKBP Fatur Rahman juga menghimbau agar masyarakat memasang CCTV di toko mereka guna membantu pihak kepolisian mengidentifikasi kasus-kasus kriminalitas yang terjadi. Kalau terjadi Mas, tidak pidana atau ancaman, silakan melapor kepada kepolisian. Kemudian pasang CCTV kalau bisa, sehingga kalau ada apa-apa bisa terpantau, bisa teridentifikasi pelaku maupun orang-orang yang dari Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Rizky Kurnia, iNews melaporkan.